Kami dan saudari, kita sudah dalam minggu kedua pasca dan belum lambat saya mengucapkan kebian pada berkaitan pasca maupun ibu dari sana. Jadi nanti kalau kesempatan pikir, saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam Injil pada hari ini, selepas Yesus bangkit daripada kematian, Dia terus tidak menghilangkan diri. Tetapi apa yang Yesus lakukan sebelum Dia naik ke surga, sebenarnya Dia bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari baru Dia naik ke surga. Dan pada hari Pentekos Dia memberikan kuasa Roh Kudus itu kepada para murid. Jadi saudara-saudari, kita dapat lihat beberapa peristiwa di mana Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Kenapa saudara-saudari? Kenapa Yesus harus memperlihatkan dirinya? Ada dua perkara saudara-saudari yang menjadi sebab kenapa Yesus terus menjelmakan dirinya kepada pengikutnya. Pertama, Ia mau meneguhkan iman para muridnya bahwa sesudah kebangkitannya, Dia terus mau bersama mereka, menguatkan mereka, dan mau membuktikan kepada mereka bahwa Dia benar bangkit dan mengalahkan kuasa kematian. Seperti yang dijanjikan oleh Yesus juga dalam Matius 28, Aku bersama kamu sehingga akhir zaman. Jadi Yesus menunaikan janjinya. Perkara kedua saudara-saudari adalah karena Yesus mampu bersama-sama dan Dia mau menyertai dengan murid-muridnya untuk terus mau menyelesaikan misi kerajaan Allah itu. Dan kita lihat di dalam Injil pada hari ini, saudara-saudari, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk meneruskan apa yang sudah dimulakannya. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus mengutus mereka untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar baik. Dan yang kedua, Dia memberi muridnya itu kuasa untuk mengampunkan dosa. Dan dari ini saudara-saudari, sebenarnya idea bagaimana ajaran gereja tentang sakramen pengakuan ini wujud, sebab Dia benar-benar datang daripada Yesus. Kuasa itu diberikan oleh Yesus, dan hanya gereja Katolik saudara-saudari yang mempunyai sakramen ini. Bagi gereja yang lain, Protestan, tidak ada. Mereka tidak percaya bahwa manusia biasa boleh mengampunkan dosa. Sedangkan saudara-saudari, jelas sekali pada hari ini Yesus sendiri memberi kuasa itu kepada manusia. Dan ini, sakramen ini hanya boleh dilakukan oleh seorang yang ditabis seperti Padre. Jadi saudara-saudari, secara realiti Yesus dan murid-muridnya, kita tidak lagi dapat lihat. Secara fisikal kita tidak dapat melihat Yesus, dan para murid-muridnya sudah mati. Jadi saudara-saudara, bagaimana mau meneruskan misi Yesus? Bagaimana mau meneruskan misi kerajaan Allah itu? Maka saudara-saudari, kita diingatkan pada hari ini, semua kita yang sudah dibaptis sebenarnya berfungsi dan berjuang bersama untuk meneruskan
misi Yesus untuk mewartakan kabar baik ini. Maka saudara-saudari, baik sekali di dalam tahun kepadrian ini, sekali lagi ya, Bapa Suci kita Benedik, kalau kita lihat di dalam homili dia ya, kepada para belia tahun lalu ya, di mana dia menyeru kepada para belia ya, lebih lagi para belia lelaki ya, agar ada kemurahan hati ya, ada keberanian hati ya, ada kerendahan hati untuk menyambut panggilan Tuhan yang sungguh istimewa ini untuk menjadi padri. Saya tahu ya, ramai belia di sini yang ada kelulusan ya, yang tidak lepas tingkatan 30 yang kelak ya, tapi yang lulus tingkatan 5 ada keputusan yang baik. Saudara dan saudari, peluang ini, siapa bilang Tuhan tidak memanggil ya? Sedangkan para muridnya yang tidak mempunyai pendidikan dipanggil oleh Tuhan, digunakan oleh Tuhan ya. Apalagi kamu ya, yang mempunyai pendidikan yang baik. Jadi para belia lelaki, ambillah cobaan ini. Dan begitu juga kepada mereka yang memilih sakramen perkawinan, begitu juga pesan ya, Bapa Suci kita, agar kita memelihara martabat perkawinan itu, setia di dalam perkawinan ya, dan menghormati kesucian di dalam perkawinan, menghormati taat kepada satu sama lain, suami dan istri, dan mengasihi anak-anak kamu. Jadi saudara-saudari, kita berbalik kepada pesan Bapa Suci Benedik, lebih lagi pada pesan pascanya, kita boleh lihat di dalam Herald ya, pada hari ini, di mana dalam pesannya dia menyentuh dua perkara, di mana Bapa Suci kita terus mengajak kita dan mengingatkan kita agar meningkatkan elemen-elemen kebaikan yang membawa kehidupan dan pengampunan. Dan perkara kedua, dia mengajak kita agar terus menentang berbagai budaya kematian yang semakin menular. Jadi saudara-saudari, kita lihat reality, apa yang berlaku ya, di sekeliling kita, di dunia kita pada masa ini. Jelas sekali kalau kita lihat di dalam newspaper, TV, apa yang sering ya, keluar adalah masalah-masalah seperti bencana dan juga jenayah semakin berleluasa. Jadi Bapa Suci kita mengajak kita untuk bersama-sama menangani masalah ini. Kita lihat saudara-saudari, apa yang berlaku baru-baru ini, masalah air menimpa seluruh dunia.